pakaian libas. Iya. Papan tulis saburatun. Lampu misbahun. Lampu misbahun. Karpet bisharun. Bisyapun bisyatun. Dinding jidarun. Dinding jidarun. Nah, kalau ini jidatun kan ini jidarun, podo-podo lebar. Jidarun. Nah, baju komisun. Nah, kalau kipas angin mirwahatun. Nah, mirwahatun. Mirwahatun. Lagi mirwahatun. Lagi mirwahatun. Meja maktabun. Maktabun. Meja maktabun. Lagi maktabun. Lagi maktabun. Ya. Belum kita lanjutkan, coba dari masnya sini disebutkan benda-benda yang tadi. Papan tulis. Langsung bahasa Arab aja. Jidarun. Heeh. Bisyaratun. Bisyapun. Bisyatun. Oh, bisyaratun bayaran. Bisyatun. Heeh. Mirwahatun. Terus coba lagi. Lampu kipas. Ini dinding. Jidarun. Meja maktabun. Baju komisun. Iya, sudah. Terus mas sapurotun. Jidarun. Pakai anu logat Arab. Jadi lahjatul Arab itu satu kata itu ada satu huruf yang ditekan. Oh. Nah, jadi jidarun, sapurotun, libasun, maktabun. Itu Arab. Nah, bahasa Arab logat Arab. Tapi kalau bahasa Arab logat Jawa, saburatun, libasun, itu DMI kan, jidarun, nah, kan gitu. Nah, itu Arab alat Jawa. Nah, ini nanti satu huruf ada yang tekan. Ya silakan lanjut. Komisun. 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 Hmm. Maktabatun. Maktabun. Maktabun. Hmm-hmm. Jidarun. Ya. Misatun. Libasun. Misbahun. Nah, apalagi coba yang ingat. Mirwahatun. Iya. Sudah. Iya, ya, Uti. Jidarun. Mirwahatun. Maktabun. 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 Heeh. Bisyatun. Heeh. Bisyatun. Saburatun. Iya. Misbah. Iya. Cukup. Itu tadi benda-benda yang kita sebutkan namanya isim apa tadi? Isim jamak. Nah, jadi nahunya kita sekilas gini aja. Nanti sampai paket A selesai itu hampir 75% sudah masuk nahunya. Jadi kalau belajar nahu nanti jumlah itu tinggal kayak ngulangi. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya isim isyarah. Apa isim isyarah itu? Kata tunjuk. Contohnya? Hada. Hada. Apa? Hada. Haknya ditekan. Hada. Lagi. Hada. Lagi. Hada. Nah, itu untuk benda mudakar laki-laki. Kalau benda untuk perempuan? Hadihi. Lagi? Hadihi. Lagi? Hadihi. Satu lagi? Hadihi. Kalau untuk laki-laki? Hada. Lagi? Hada. Untuk perempuan? Hadihi. Ya. Penggunaan hada atau hadihi, pengeterapan haliahnya itu bendanya dipegang. Nah, jadi kayak ini karpet. Berarti bahasa Arabnya apa? Hada bisyarun. Nah, hada bisyapun. Hada bisyapun. Nah, suaranya dikeluarkan lagi. Hada bisyatun. Sekali lagi. Hada bisyatun. Ini baju. Hada komisun. Lagi. Hada komisun. Nah, itu. Jadi bendanya dipegang penggunaan hada hadi. Nah, sekarang kalau itu bahasa Arabnya itu zalika. Lagi? Zalika. Lagi? Zalika. Itu untuk benda apa nih? Mudakar. Mudakar. Nah, kalau untuk muannas? Tilka. Apa? Tilka. Kalau mudakar? Dalika. Kalau perempuan? Tilka. Penggunaan dalika dan tilka itu mesti kita tunjuk. Nah itu. Sekarang kita coba. Pokoknya itu dinding. Berarti? Dalika jidarun. Lagi? Dalika jidarun. Itu papan tulis? Dalika tilka saburatun. Nah, lagi? Tilka saburatun. Lagi? Tilka saburatun. Itu lampu? Dalika misbah. Lagi? Dalika misbahun. Lagi? Dalika misbahun. Itu dipasangin? Tilka mirwahatun. Betul, lagi? Tilka mirwahatun. Lagi? Tilka mirwahatun. Nah, sekali lagi ya, kita ulangi. Ini karpet. Hada bisyarun. Bisyapun. Hada bisyatun. Lagi? Hada bisyatun. Ini baju? Hada komisun. Itu dinding?
Hada jidarun itu. Dalika jidarun. Lagi. Dalika jidarun. Ini papan tulis, itu papan tulis. Tilka samburatun. Itu lampu. Dalika misbahun. Lagi. Dalika misbahun. Itu kipas angin. Tilka mirwahatun. Lagi. Tilka mirwahatun. Ya. Coba dari sini. Kalau dipegang pakai hadza hadi, kalau ditunjuk pakai hadza dikatilka. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Nah, terus. Tilka ya. Saburatun. Iya. Terus. Hadza bisyatun. Heeh. Tilka mirwahatun. Heeh. Sudah. Ya, cukup. Ayo, mundur. Hada maktabun. Dalika maktabun. Betul. Lagi. Dalika. Dalika maktabun. Terus. Dalika saburatun. Perempuan. Tidak apa-apa. Tilka saburatun. Satu lagi. Tilka saburatun. Terus. Ini baju. Hada komisun. Betul. Lagi. Satu lagi. Hada. Hada komisun. Hadza dzalika misbahun. Lagi, satu lagi. Dzalika misbahun. Iya. Terus kipas angin. Tilka mirwahatun. Iya, juga putih. Dzalika jiddarun. Terus. Tilka samburatun. Hadza bisyatun. Dzalika misbahun. Tilka mirwahatun. Iya, cukup. Nah, hadza bisyatun, dzalika misbahun, dzalika jiddarun, ini dinamakan jumlatul ismiyah. Jumlah itu apa kalau bahasa Indonesia? Jumlah itu. Jumlah itu kalimat, ismiyah itu benda. Jumlatul ismiyah kalimat yang diawali kata benda atau isim. Ini nahwu ini. Jadi ini sudah masuk ke nahwu. Jumlatul kita belajar ini nahwunya dalam bahas tentang jumlatul ismiyah. Sekali lagi, jumlah itu apa? Kalimat ismiyah. Kata benda. Berarti kalau jumlah ismiyah, kata yang diawali kata benda. Nah, di dalam jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada itu subjek. Apa coba? Sesuatu yang untuk mengawali, diawali sesuatu yang mengawali suatu kalimat. Iya, jadi namanya mubtada. Sementara saya di Da'iyah sekolah pertama. Jadi mubtada itu isim yang di awal kalimat. Namanya apa? Mubtada. Kalau ngaji biasanya tandanya apa? Utawi. Mim. Nah, kalau ngaji mim. Belum pernah ngaji? Pernah. Nah, itu. Jadi kalau mubtada itu kan mim gitu. Kalau ngaji kalau utawi ya pakai mim dot itu namanya mubtada. Jadi isim yang di awal tadi dalika itu isim. Dalika tilka itu termasuk isim syarat tadi. Jadi itu dia mutada. Nah, setelah mutada itu yang kedua mesti namanya apa? Khobar. Khobar itu apa? Yang menerangkan mutada. Nah, pakai khobar itu pakai kho. Jadi kalau ngaji kho. Tandanya kho kalau ngaji iku. Nah, itu. Jadi kalau terjemahkan hadza bisyatun, terjemah salahnya gimana? Hadza bisyatun utawi iki utawi iku. Nah, iya. Hadza utawi iki-iki iku bisatun karpet. Iku bisatun karpet. Jadi hadza utawi iki iku pada iku bisatun itu khobarnya karpet. Nah ini. Nanti akan dipakai terus sampai akhir itu seperti itu. Nah ini jumlah ismiyah. Satu lagi selanjutnya kita akan membuat jumlatul istifham. Istifham itu apa? Iya, betul. Istilah umumnya apa? Pemahaman kayak masih orang dengar itu masih bingung ya. Istifham itu kalimat tanya. Iya. Jadi jumlah itu cuma tiga nanti. Jumlah isimnya, fi'liyah, istifham. Nah, kita sudah akan belajar dua ini, jumlah istifham. Nah, kita akan membuat kalimat tanya. Kalimat tanya yang terkait tentang benda yang kita sampaikan tadi adalah menggunakan kata tanya apa? Besarnya apa? Mada. Benda itu tambahan. Apa itu sendiri artinya? Ma. Apa? Ma. Ma. Lagi? Ma. Ma. Lagi?
mana. Sekarang kalau apa ini bahasa Arabnya? Mahada. Mahada. Itu lo kata Arab lagi. Mahada. Lagi. Mahada. Enggak, ini yang mau selesai. Ini soalnya mau selesai. Ya, sekali lagi apa ini? Mahada. Jawabnya hada. Hada bisa tun. Nah, sekali lagi apa ini? Hada. Bahasa Arabnya apa ini? Mahada. Mahada. Perhatikan logatnya. Mahada. Mahada. Jawab hada bisa tun. Nah, terus apa itu? Ma ma perempuan. Matilka. Matilka. Lagi. Matilka. Lagi. Matilka. Jawab tilka saburatun. Nah, coba satu. Apa itu ma? Mahada. Itu. Ma. Iya, enggak apa-apa, ayo. Santai-santai. Mandalika. Lagi. Mandalika. Mandalika. Jawab dalika citarun. Nah, apa itu lampu? Apa itu? Mahada. Itu. Mazalika. 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 Terus jawab dalika misbahun. Nah, terus apa itu? Dalika. Jawab dalika maktabun. Dalika maktabun. Udah pendek, udah panjang. Maktabun. Dalika maktabun. Maktabun. Dalika maktabun. Ya, karena dari kulino panjang, tulisannya itu enggak ikut panjang nanti. Maktabun. Itu. Coba sekarang jawaban terakhir tanya jawab benda yang di sini. Masa di sini, ini di sini, tanya ke sini. Kalau dipegang mahada, ini jawab apa gitu. Di sini tanya sini, ini tanya sini ya. Coba silakan. Kamu. Mandalika. Dalika kita. Terus tanya sini. Yang ada yang sudah dipelajari belum 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 tahu dia tilka sajarotun ya ya cukup itu sebetulnya masih kurang satu tanda apa satu lagi ya satu lagi kata pertanyaannya yaitu apakah sarannya apakah hal apa hal lagi hal lagi hal. Konsentrasi. Apakah ini karpet? Pasalnya apakah ini karpet? Hal-hala bisyapun. Lagi. Hal-hala bisyapun. Hal-hala bisyapun. Hal-hala bisyapun. Lagi. Hal-hala bisyapun. Jawabnya ya, ini karpet. Naam, hal-hala bisyapun. Nah, coba kamu. Apakah ini karpet? Pasalnya? Hal-hala bisyapun. Jawab. Naam, hada bisyatun. Nah, apakah ini karpet? Mahal. Apakah? Mahal. Gak apa-apa, santai. Hal hada bisyatun. Jawab. Naam, hada bisyatun. Hal hada bisyatun. Hada. Sama-sama hal hada. Hal hada bisyatun. Jawabnya? Naam, hada bisyatun. Nah, hal jawabannya naam. Nah, sekarang biar hal jawabannya tidak. Apakah ini meja? Bahasa Arabnya gimana? Hal hada maktabun. Hal hada maktabun. Hal hada maktabun. Lagi? Hal hada maktabun. Tidak, ini karpet. La hada bisyatun. La hada bisyatun. Nah, satu lagi ya, kita ulang dari awal. Apa itu? Ma matilka. Matilka. Jawab tilka saburatun. Apakah itu papan tulis? Hal tilka saburatun. Lagi? Hal tilka saburatun. Jawab la. Ya. Naam. Hada saburatun. Tilka saburatun. Naam. Tilka saburatun. Apakah itu meja? Hal hal. Itu. Apakah apa hal? Meja. Jadi meja itu laki-laki jadinya pakai laki-laki. Hal hal. Itu. Laki-laki. Hal dalika meja. Maktabun. Hal dalika maktabun. Lagi. Hal dalika maktabun. Lagi.
Hal dalika maktabun. Tidak, itu papan tulis. La hal tilka saburatun. Tilka saburatun. Iya, itu. Coba satu-satu. Apa ini bahasa Arabnya? Apa ini? Ma hada. Jawab. Hada komisun. Apakah ini baju? Hal hada komisun. Jawab. Naam, hada komisun. Apakah ini lampu? Hal hada, hal dalika. Ini. Hal tilka. Ini. Hal hada. Slow ya. Hal hada mirwah. Misbahun. Lagi. Hal hada misbahun. Hal hada misbahun. Jawab. La. Hada komisun. Apa itu lampu? Ma. Madalika mis. Apa itu? Apa itu? Madalika. 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 Jawab. Zalika misbahun. Apakah itu lampu? Hal haab. Hal zalika misbahun. Jawab. Naam. Hada mis had zalika misbahun. Naam. Zalika misbahun. Apakah itu baju? Apakah itu baju? Hal zalika qamisun. Jawab. La hada. La zalika misbahun. Berarti apa itu? Jawab. Zalika maktabun. Apakah itu? Apakah itu meja? Hal zalika maktab. Naam. Zalika maktab. Apakah itu dinding? Hal zalika jidar. Jawab. La zalika maktab. Ya, cukup. Nah, itu. Ya, jadi sudah tuntas buat pertanyaan jawab.